Esprit kembali naik trem gratis. Esprit kembali naik trem gratis. Jaringan pakaian Esprit menawarkan tumpangan trem gratis untuk penumpang pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus. Perusahaan tersebut merayakan kembalinya secara resmi ke Hong Kong, markas besarnya. Pada tahun 1970-an, Michael Ying Leyun memperkenalkan Esprit di Hong Kong dan membuatnya populer pada tahun 1980-an. Ying memperluas bisnis pakaiannya ke salon Esprit pada tahun 1999 ketika penyanyi Hong Kong Leslie Cheung Kok Wing dan Anita Mui Yim Fong diundang ke upacara pembukaan toko. Namun karena bisnis yang menurun, Esprit menutup 56 tokonya di Asia termasuk 4 di Hong Kong 2 tahun lalu. Berkolaborasi dengan brand fashion untuk pertama kalinya, pengemudi dan eksterior tram akan menampilkan item Esprit. Esprit mengatakan acara tumpangan gratis akan datang bersama dengan pavilion yang menampilkan Love Esprit di COSWB, di mana Joy the Dolphin, maskot merek, akan dipamerkan lagi. Oke, terima kasih teman. Semoga teman-teman tetap sehat dan bahagia selalu.